Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa la manfa'a fi rumishin dinam. Wa yajibu aidan al-imanu bil malaikatil kirami alaihi wassalatu wassalam. Dan wajib juga hukumnya beriman dengan malaikat yang mulia alaihi wassalatu wassalam. Wahum, dan mereka kismani, terbagi dua. Kismun yajibul imanu bihi tafsilan. Satu bagian wajib beriman dengan malaikat secara terperinci. Wa kismun ijmalan, dan satu bagian lagi secara global. Walladhi yajibul imanu bihi tafsilan arba'atun. Maka yang wajib beriman dengannya secara terperinci itu ada empat. Jibrilu, malaikat Jibril. Wa Mikailu, malaikat Mikail. Wa Israfilu, malaikat Israfil. Wa Azrailu, malaikat Azrail atau Israel. Ya. Azrail, kita biasanya ngomongnya Israel ya. Ini sebenarnya Azrail. Ya. Jadi bukan Israel, Azrail. Malaikat Azrail gitu ya. Datang memanggil. Masya Allah. Wahaulail arba'u yajibul imanu bihim tafsilan. Maka mereka yang empat wajib oleh beriman dengan mereka tafsilan secara terperinci. Bi'aisu, dengan sikira yu'rafu, diketahui. Kullu wa'idin, akan tiap-tiap seorang. Satu minhum, daripada mereka malaikat alan firadih, atas ya, atas perorangannya, atas satuan, atas satu-satunya ya, atas perorangannya ya, atas satu-satuannya ya, satu-satu ya. Wa annahu, dan bahwasanya dia min malaikatillah, daripada malaikat-malaikat Allah. Amma law nafa wa'idan min adapun jikalau ia nafikan satu di antara mereka ya, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, fala syakka fi kufrihi, maka tidak ragu pada kufurnya. Kufurnya. Wa amma in qala la a'rifuhu, dan adapun jika ia berkata aku tidak kenal akan dia, fa'ala kaulin aksaril ulama'i yakfuru, maka menurut pendapat kebanyakan ulama kufur. Wa ala qaulil aqali, dan atas perkataan yang lebih sedikit la yakfuru, enggak kufur. Walladzi yajibul imanu bihi, dan yang wajib beriman secara ya, dengan malaikat secara global. Minal malaikatil kirami alaihi wassalatu wassalam, daripada para malaikat yang mulia alaihi wassalatu wassalam. Ma'ada ulai arba'a, selain empat ini. Bimakna, dengan mana anahu, bahwasannya ya'takidu, wajib dia meyakini anna lillahi malaikatan, bahwa bagi Allah mempunyai malaikat-malaikat. La ya'lamu adada'um illallahu ta'ala, yang tidak mengetahui akan jumlah mereka kecuali Allah ta'ala. Daimuna ala ta'atin, senantiasa mereka atas ta'at. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak maksiat pada Allah ya, akan apa yang Allah perintahkan mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang mereka diperintahkan. Itu sifat daripada malaikat. Jadi ada makhluk yang namanya malaikat. Kita wajib percaya. Ini malaikat bisa melihat kita, kita enggak bisa melihat malaikat kalau di dunia. Tapi nanti di akhirat orang-orang mukmin dapat melihat malaikat. Jadi kita berbuat taat, malaikat lihat yang zahir. Kita berbuat maksiat, malaikat lihat yang zahir. Maksiat zahir malaikat lihat, tapi kalau di hati malaikat enggak lihat.
Jadi mereka liatin kita tuh, kita berbuat maksiat, mereka liatin. Kita berbuat taat, mereka liatin. Jadi hinanya kita ngaku-ngaku bersih, tapi sesungguhnya kotor. Enggak tahu malu kita berarti sama malaikat. Ya, kita berusaha dimanapun kita berada supaya taat, jauhin maksiat. Wallahu a'lam bishawab.